Nabi ditanya tentang mata sa'ah, kapan hari kiamat. Nabi jawab, idza dhuyyatil amanah, ketika amanat sudah enggak ada lagi. Ulamanya enggak amanat, santrinya enggak amanat. Amanat bukan cuma sekedar uang atau tahta aja, tapi amanat itu adalah tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hal. Seorang wanita itu bentuk menjaga amanatnya adalah di dalam menjaga batasan dengan yang bukan muhrim, amanah. Wa yadhharu zina, perzinaan muncul di mana-mana. Emang dulu enggak ada perzinaan? Ada, tapi tersembunyi. Sekarang perzinaan muncul di mana-mana. Dulu orang berzina dan malu, sekarang berzina dan berbangga. Waliyadzbillah. Bagaimana tuh orang menelantarkan amanat? Idza wasilal amru ila ghairi ahli. Ketika suatu perkara itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya. La ilaha illallah. Zaman sekarang banyak orang mengklaim saya ahlinya, saya ahlinya, saya ahlinya. Tapi cuma klaim doang. Hakikatnya enggak ada.